saya Andi, usia sekarang masih muda ya, 53 tahun. Ya, asli Semarang sih. Saya lahir tahun 71, lahir di Surabaya. Nah, tahun 73 saya hijrah ke Jakarta ikut orang tua kan. Orang tua kan Angkatan Laut. 92 saya kuliah di Jogja, UPN. UPN lulus tahun 2000. Setelah lulus, saya kerja di luar Jawa, di Sulawesi Utara, tapi ditugaskan di pertambangan nikel dulu waktu itu. Sampai tahun 2004, saya pulang ke Semarang. Saya kerja di bank sampai tahun 2004 sampai 2008. Pindah bank di bank Korea. Sampai tahun 2022, awalnya saya main saksofon itu 10 tahun lalu. Saya main, memang suka ngeband kan, saya megang main gitar bass. Tapi waktu main gitar bass itu kok ribet. Kalau latihan harus bareng-bareng kan, harus satu grup. Kok nggak bisa sendirian. Terus buat cari uang juga kan sulit. Lah kok terus tertarik, ada teman main saksofon kok asik banget. Ya udah waktu kira-kira 10-12 tahun lalu lah, mulailah aku belajar. Belajar, aku beli waktu itu. Kan saksofon nggak bisa minjem kan, harus beli. Lah mumpung saya masih kuat, umur 50 sampai sekarang umur 53 masih kuat, ya saya tekadkan untuk memulai merintis itu sampai sekarang. Latihan tuh kan keganggu kiri kanan kan. Ini aku bingung latihan gimana caranya. Ya udah akhirnya setiap minggu pagi Car Free Day aku latihan di Simpang 5. Di Car Free Day Simpang 5 itu dia kan ada kursi kan di situ kan. Saya tiup-tiup di situ. Saya tiup-tiup. Kok terus disamperin sama Satpol PP. Loh Mas, kalau bolehlah main di sini tapi tolong uangnya jangan berceceran. Minggu besoknya kita bawa wadah, tapi emang nggak niat ngamen. Bawa wadah, aku lihat kok loh kok hasilnya lumayan. Itu waktu aku itu belum pakai musik, cuma latihan aja kan bisa kan. Aku pegang saksofon pertama kali itu ya, itu pusing tangan ya, niup ya, ini pusing saya itu. Terus niup pertama nggak bunyi. Saya belajar memang dari orang sama dari internet sama dari komunitas, nggak bunyi. Begitu bunyi ya seneng lah ya, seneng bunyi, tapi kok mainin lagu kok susah. Saya main-main waktu itu cuma 10 menit, nggak ada 5 menit lah. Udah capek sini, sakit sekali. Waktu itu saya mau nyerah. Saya nggak bakat main di sini tuh. Nyerah waktu itu. Wah, tak jual lah. Udah tak taruh. Mau tak jual. Udahlah. Nggak bakat. Sakit semua kok. Nah, lihat. Pegang lagi. Main lagi. Udah lama-lama. Loh kok bisa. Loh kok tahan segini. Loh kok tahan segini. Ya gitu. Akhirnya lama-lama. Ya udah. Terus terbiasa. Nah, aku latihan dulu begitu bisa 1-2 lagu. Mulailah aku beli speaker kecil. Speaker kecil. Kita mulai ngamen di situ, tapi sambil niatnya itu kita sambil latihan. Lah kok hasilnya lumayan. Ya udahlah, kita lanjut sambil kita dalemin ilmunya. Saya ngambil pensiun, kan saya kan suka di musik ya. Jadi saya rencana mengambil pensiun dini, sebenarnya belum waktunya pensiun. Tapi saya ngambil pensiun dini, uang pensiunnya saya untuk gunakan untuk usaha ini. Itu di Simpang 5 tuh Car Free Day ada acara, jadi nggak bisa ngamen kan, nggak bisa ngamen. Nah, akhirnya terus, alah iseng lah coba di Kota Lama, jadi kita coba Kota Lama. Lah kok tambah rame di situ. Tambah rame. Ya udah akhirnya saya beli, kan udah lumayan mahir lah ya, udah lumayan mahir. Aku beli speaker agak besar, ya mulailah kita berproduksi di situ. Lah itu penghasilannya sama di Simpang 5 lebih banyak di Kota Lama.
Kalau di Simpang 5 itu dari jam 5:30 pagi sampai jam 9-an lah, 9 kurang, 3 jaman lah. Kalau di kota lamanya lebih lama lagi, kadang 1:30 saya berangkat. Lah kita aspan ke situ, kita bawa KTP, difoto. Jam 3 mulailah mulai main, sampai istirahat jam 5:30. Jam 6 kita mulai lagi sampai jam 10 malam. Menurut saya lebih fleksibel dan lebih enak saksofon. Kita harus menguasai beberapa tekniknya, teknik-teknik yang harus kita kuasai, kayak pentatonik, kayak fill. Yang paling berkesan saya pernah rekaman bareng sama Tikus itu. Main lagu blues, terus mereka mungkin lagi jalan-jalan kan lewat, nah, mereka nggak lihat saya. Cuma ya cuma denger aja, denger saya main gitu kan, mereka lewat. Nah kan saya tahu mereka tuh tikus. Saya panggil, tikus gitu kan. Sampai sekarang stok lagu saya ini terakhir tadi nambah satu lagu, ada 286 lagu yang saya punya. Satu lagu paling aku nggak sampai 15 menit, tergantung lagunya ya. Kok lagu-lagu pop Indonesia biasa gitu ya, paling ya berapa menit tuh, itu yang sering tahu gitu. Paling banter 15 menit ya.